slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Kisah seekor ular hadang, perjalanan Sunan Gunung Jati, dan seketika ular tersebut berubah menjadi sebuah pedang. Kesaktian pedang Ki Kembang milik Sunan Gunung Jati jarang diketahui orang. Pedang Ki Kembang ini memiliki kesaktian saat dibawa dalam medan peperangan. Sebagai tokoh ulama besar di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati meninggalkan banyak warisan seni, budaya, dan bangunan tua. Sejumlah benda pusaka milik Sunan Gunung Jati semasa hidupnya pun menyisakan banyak kisah misteri. Benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati dan keturunannya masih tersimpan dan dirawat oleh keluarga keraton. Salah satunya adalah pedang Sunan Gunung Jati yang bernama Ki Kambang. Pedang tersebut kini tersimpan rapi di Keraton Kaprabonan, hanya saja tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Panjang pedang Ki Kembang milik Sunan Gunung Jati tersebut hampir 1 meter. Pusaka pedang Ki Kambang ini memiliki cerita tersendiri. Pedang tersebut adalah jelmaan dari seekor ular yang bertemu Sunan Gunung Jati. Diceritakan, ketika Sunan Gunung Jati turun dari pelabuhan, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapannya. Di hadapan ular tersebut, Sunan Gunung Jati terdiam lalu bertanya maksud dan tujuan menghadangnya. Singkat cerita, si ular tersebut mengaku ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Dan dengan seketika ular tersebut berubah menjadi sebuah pedang. Dalam beberapa peristiwa, Sunan Gunung Jati kerap menggunakan pedang Ki Kambang untuk komando dalam setiap peperangan pasukan Cirebon. Konon, dalam setiap peperangan, musuh yang berhadapan dengan pasukan Cirebon akan ketakutan. Pedang Ki Kambang membuat pemegangnya akan terlihat berwibawa. Dalam segala peperangan, Sunan Gunung Jati selalu membawa sendiri pedang ini. Namun terkadang pedang Ki Kambang ini diberikan kepada komando perang, seperti saat peperangan antara Kerajaan Cirebon melawan Kerajaan Galuh. Dikatakan bahwa pedang tersebut kemudian diwariskan kepada keturunan Sunan Gunung Jati yang menjadi putra mahkota. Dari Sunan Gunung Jati, pedang ini diwariskan ke Sultan Muhammad Badriddin Kaprabonan, hingga ke Pangeran Fajar Harun. Keraton Kaprabonan Cirebon merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menyimpan benda pusaka tersebut. Pedang tersebut memiliki keunikan tersendiri. Jika ditaruh di air, pedang tersebut akan mengambang. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.